بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على هداة المهتدين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد Berbahagia sekali atas segala nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah dilimpahkan kepada kita, yang karenanya kita harus panjatkan segala puja, puji, dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala apa yang telah dianugerahkan kepada kita, dan hari ini adalah hari kedua bulan Ramadan 1442 Hijriah. Semoga para pemirsa Bina TV senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat wal afiat dan saat ini mudah-mudahan uh, yang sudah berkumpul bersama keluarga bisa bersengkrama ya dengan uh, suasana hati yang senang, hati yang penuh dengan keridhaan kepada Allah Subhanahu wa taala menanti berbuka saum bersama ya ataupun uh, ada para pemirsa Bina TV yang sedang di luar ya semoga dalam perjalanannya senantiasa mendapat perlindungan Allah Subhanahu wa taala bisa kembali ke tempat kembali ke rumahnya dalam keadaan selamat sehat wal afiat. Kepada seluruh pemirsa Bina TV yang kami senantiasa doakan senantiasa mendapatkan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala insyaallah pada hari kedua ini dalam fikih an ya fikih nasihat, eh, kita akan eh, menyampaikan melanjutkan materi kita kemarin kita bahas secara etimologi nasihat itu adalah irodatul khair lil -gair", itu secara ringkasnya bahwa nasihat itu kita ingin kebaikan ini ya didapatkan oleh orang lain maka. <tuh> Tidak ada orang yang tidak ingin mendapatkan kebaikan. Hanya saja bahwa kebaikan itu kadang tidak bisa ditemukan sendiri, ya. Atau mungkin dia tahu bahwa itu kebaikan, tapi kadang dia tidak tahu cara mendapatkan kebaikan itu sendiri. Atau barangkali dia tahu caranya, ya. tapi tidak dia, tapi dia tidak bisa sendirian untuk mendapatkan kebaikan itu. Dia perlu orang lain itu. Maka eh, dalam konsep ini ya, nasihat ya, secara syar'i, secara terminologi ya, Itu digambarkan sebagai al-kaifiyah ya. Sebuah proses, sebuah cara ya. Bagaimana kita mengajak orang untuk mendapatkan kebaikan. Juga bagaimana cara agar orang itu terhindar dari hal yang buruk Dari hal yang rusak, dari hal yang menghancurkan ee, Ini secara terminologi ya Bahwa nasihat itu adalah al-kaifiyah ya, Sebuah cara Cara mengajak orang untuk mengenali kebaikan Untuk melakukan kebaikan ya, Di samping itu Nasihat di waktu yang sama adalah sebuah cara agar kita bisa menyampaikan kepada orang tersebut, kepada orang lain agar terhindar dari hal yang buruk, agar terhindar dari hal yang salah. Nah, dari sisi ini maka e, sesungguhnya nasihat itu adalah diperlukan oleh setiap orang. Sekali lagi, nasihat itu diperlukan oleh setiap orang. Bahkan itu menjadi kebutuhan yang paling mendasar. Kalau agama sudah menetapkan nasihat itu sebagai ad-dinu an-nasiha. Ya. Karena memang sekali lagi bahwa orang tidak bisa hidup tanpa nasihat. Ya. Orang tidak bisa hidup tanpa nasihat. Ya. Tanpa kemudian dia mendapatkan pengalaman dari orang lain. Ya. Tanpa kemudian dia mengkomparasi bagian-bagian bagaimana dia mau melakukan sesuatu. Karena ada orang lain yang pernah melakukan hal yang... E, hal yang sama, ya. Nah, ketika orang lain melakukan hal yang sama dengan apa yang kita lakukan, kita ada banyak contoh, ada orang melakukan hal yang sama, ya dengan apa yang kita lakukan, ada contoh yang sukses, ya, setengah sukses, ada yang contoh gagal, setengah gagal, ada yang total gagal. Ya. Padahal tadi bahwa yang dilakukan itu adalah hal yang sama yang akan kita lakukan. Gitu Nah, kita kembali kepada yang disebutkan fiqhu an-nasihah. Saya ingin membacakan di sini yang disebut oleh Imam Al-Khathabi Rahimahullah taala, beliau memberikan nasihat mendefinisikan nasihat itu adalah an-nasihatu kalimatun yu'abbaru biha an jumlatin hiya iradatul khair lil mansuhi lahu. Kata Al-Imam Al-Khathabi, nasihat itu satu ungkapan satu kalimat yang diungkapkan ya bagaimana e, kombinasi kata demi kata kalimat demi kalimat disusun ya untuk menyampaikan tentang hal yang baik yang kita inginkan kepada orang yang kita nasihati jadi e, ketika kita men, men, membaca definisi ini berarti nasihat itu memang perlu banyak hal yang harus kita siapkan kita harus punya banyak kosakata untuk kita eh, apa terapkan kosakata itu sesuai dengan kondisinya ya sesuai dengan orang, sesuai dengan situasi ya. Jadi sehingga tidak setiap apa yang kita inginkan dari kebaikan tidak langsung kemudian kita sampaikan. Ya kita harus bisa memilih banyak mungkin kosakata. Kita harus banyak memilih redaksi yang memang dengan redaksi itu ya orang bisa menerima kebaikan. Ya. Kadang satu waktu bahwa e, hatta orang yang di, langsung minta nasihat dan dia butuh nasihat, tapi ketika redaksi omongan kita tidak pas, orang itu mungkin walaupun butuh dengan nasihat kita, ya. Mungkin dia tidak bisa menerima karena ada hal yang tidak pas dengan dia. Ya. Ada kalimat yang tidak cocok, ya, misalnya seperti itu. Nah, oleh karenanya maka an nasihatu kalimatun yu'abbaru biha an jumlatin hiya iradatul khair. Jadi kita harus bisa dalam bernasehat ini ya menyiapkan banyak kosakata, harus kaya kita dengan berbagai macam kalimat dan reaksi ya. Oleh karenanya maka ketika kita melihat bagian ke depan nanti nasihat itu dipikul ya Pertama disampaikan pertama, siapa yang membawanya? Tidak lain adalah manusia-manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala. ya al-anbiya war rusul, para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul yang menjadi pilihan Allah Subhanahu wa taala, bahwa mereka itu terpilih dari sisi akhlaknya. Ya, terpilih dari sisi budi pekertinya, terpilih dari sisi kepribadiannya. Ya. Maka setelah itu kemudian mereka menyampaikan nasihat ya artinya bahwa kita perlu banyak modal supaya apa yang menjadi nasihat kita bisa disampaikan karena makom an nasiha ya adalah makomnya para nabi dan rasul maka ketika kita berada dalam tugas menasehati seolah bahwa kita di situ mewakili apa yang menjadi tugas para nabi dan rasul yaitu menasehati umat menasehati orang lain membimbing orang lain Al-Imam Al-Jurjani rahimahullahu taala beliau mengatakan nasihat itulah hiya du'a ila ma fihi salah. Ajakan. Ajakan terhadap semua yang di dalamnya ada unsur yang baik, ada unsur maslahat. Ad-du'a ila ma fihi as-salah. Jadi kalau seperti ini bentuknya, maka sepertinya tidak ada orang yang dikecualikan bahwa dia tidak boleh memberikan nasihat. Iya. Sepertinya semua orang harus memberikan nasihat. Ya. ad ila fihi as -salah. Tinggal barangkali ya nanti melihat apa yang menjadi materi nasihat itu sendiri. Ya. Bagaimana kita membimbing orang lain. Ya. Ada orang yang tersesat kita tunjukin jalan. Ada orang yang tidak tahu ilmu di dalam mengurusi sesuatu kita kasih bimbingan. Ya, ada orang tidak Tahu bagaimana cara memelihara, misalnya tanamannya, cara memelihara, misalnya hewan, kita memberikan nasihat itu secara umum, ila ya ataupun kita memberikan petunjuk-petunjuk secara umum bahwa manusia butuh kepada hal-hal yang baik, maka nasihat secara agama itu sebuah keniscayaan dan kemestian, tidak bisa kita kecuali harus ada bagian dari diri kita untuk memberikan nasihat ya dalam dunia tentu juga sama ya, banyak orang yang perlu dibimbing dan perlu diberikan nasihat dalam segala urusan kehidupan kemudian kata Imam Al Jurjani rahimahullah wa nahyu amma fihi al fasad nasihat juga berarti adalah bahwa kita tahu cara mencegah orang supaya tidak jatuh ke dalam hal yang rusak kepada hal yang binasa ya Nah, kembali bahwa ketika kita berbicara fiqhu an nasihah an fikih nasihat. Dan ketika kita kembali bahwa e, di garis terdepan pemberi nasihat itu bukan siapa-siapa, tapi adalah para nabi dan dan rasul, ya. Makanya kita membaca dalam Al-Qur'an Al-Karim, ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ya, semua para nabi dan rasul ya menyatakan dirinya. Ya menyatakan dirinya bahwa mereka ini adalah para penasehat Kita misalnya bisa membaca dalam surat Al-A'raf, ya. Nabi Nuh alaihi mengatakan uballighukum risalati Rabbi wa, ana wa lakum. ya. Risalati Rabbi wa lakum. Kata Nabi Nuh alaihissalam aku menyampaikan kepada kalian risalah dari Tuhanku. Wa lakum. dan aku yang memberikan nasihat untuk kalian. Ya, tadi atau kemarin kita sampaikan nasli, nasihat itu bukan muslihat. Jadi, ketika kita mengatakan nasihat, maka kontennya adalah kebaikan. Baik kebaikan itu adalah yang mendorong untuk melaksanakan hal yang baik, ataupun kebaikan itu adalah saat kita bisa menahan, mencegah, melarang orang untuk tidak melakukan hal yang buruk. Itu nasihat. Maka ketika seseorang mengatakan wa lakum, saya nasihati Anda. Berarti nasihat itu hal-hal yang baik. Ya. Makanya setan dalam hal ini la'natullah La alaihi setan gitu kan. Ketika dia mau menyesatkan Nabi Adam alaihi salam, ya. Dia mengatakan saya nasihati kamu gitu. Supaya ketangkap oleh Nabi Adam alaihi salam bahwa yang diinginkan oleh setan itu, ya, untuk Nabi Adam ada hal yang baik, maka dia gunakan kalimat nasihat. Ya. Itu setan. Ya, karena dia tahu makom kalimat nasihat itu, ya. Artinya adalah menginginkan kebaikan. Nah, kembali bahwa eh, nah tadi kalau apa setan saja menggunakan kalimat itu untuk memperdayai gitu. Padahal setan bukan mau nasihat, dia ingin muslihat, dia ingin menipu. Ya. Nah, kembali bahwa para nabi dan rasul alaihi salat wassalam, ya. Mereka mengatakan kami adalah, aku adalah menasehati kalian. Di dalam surat yang lain, ya kita membaca dalam surat Al-Araf, ya dirangkai dalam ayat 68, 79, 93, diawali dengan Nabi Nuh yang tadi, kemudian Nabi Hud alaihi salam mengatakan, Ubal liguku merisalati Rabbi wa analakum nasihun amin. Ya, aku menyampaikan risalah dari Robku, ya, dan aku menjadi penasehat untuk kalian. Wa ana nasihun ya. Wa ana nasihun. Wa ana lakum nasihun amin. Kemudian Nabi Saleh alaihi salam juga sama mengatakan kepada kaumnya ya. Laqad ablaghtukum risalata rabbi wa nasahhtu lakum walakin la tuhibbuna an-nasihin. Ya, Aku sampaikan kepada kalian risalah Robku dan aku nasihati kalian. Tapi sayangnya kalian tidak men menyukai nasihat. Nabi Shu'aib alaihissalam, beliau mengatakan bahwa Aku menyampaikan sama, Ubalighukum risalati Rabbi, wa nasahtulakum. Ya, sama kalimatnya adalah kalimat nasihat. Ya. Nah, kalau begitu para pemirsa Bina TV yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Betapa agungnya seseorang yang mau ya mewakafkan kata-katanya, mewakafkan pikirannya, mewakafkan idenya, mewakafkan sikapnya sebagai bentuk nasihat bagi orang lain. Ya, yang akan diterima gitu oleh orang lain sebagai sebuah kebaikan karena memang nasihat itu adalah kebaikan. Apalagi tentu bahwa fikun nasihat ya. Itu bertumpu bagaimana kita mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Para nabi tadi ya nasihat yang paling tinggi tidak ada nasehat kecuali mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya semua para nabi tadi mengatakan risalati rabbi. Ya. Aku sampaikan kepada kalian risalah robku dengan cara apa? Dengan cara nasihat. Ya. Maka <tuh> mengenali bagaimana ahamiyatu urgensinya nasihat adalah sebuah hal yang wajib untuk kita ketahui. Agar umat ini tidak kehilangan arah. Tidak uh, ada tempat yang kosong, ya. Sehingga kemudian umat menjadi E, bingung kemudian umat menjadi e, tersesat umat kemudian dipandu oleh orang lain betapa setiap dari kita betapa setiap dari kita harus menjadi bagian wa'ana lakum nasihun amin ya para nabi mengatakan sudah mereka ini ada dianggap oleh umatnya sebelum itu sebagai seorang yang jujur dan mereka ada orang yang jujur mereka ada orang yang baik dan tetap mereka ada orang yang baik ya. Mereka mengatakan wa ana lakum nasihun amin. Sebuah penegasan ya bahwa kita harus senantiasa melakukan jalan yang dilaku, telah dilalui oleh para nabi dan rasul. Dilingkup keluarga, ya seorang ayah menasehati anaknya, seorang ibu menasehati anaknya, seorang suami menasehati istrinya, seorang istri menasehati suaminya, saudara menasehati yang lain, ya. Dan ini secara tabiat manusia sudah berjalan konteks bagaimana saling menasehati. Bahkan di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya salah satu uh, hal yang akan dilakukan oleh seorang sahabat yang masuk Islam, ya ketika Rasul membeatnya, maka Rasul membeatnya itu adalah untuk an-nushu li kulli muslimin, an-nushu muslimin, untuk bisa memberikan nasihat kepada setiap Muslim, ya. Nah dalam hal ini e, betapa setiap dari kita, ya, e, harus menjadi bagian menjadi orang yang memberikan nasihat, ya, siapapun, sehingga tadi dikatakan bahwa tidak ada e, apa namanya umat, ya, yang dibiarkan lalu tidak ada yang memberikan nasihat. Di tempat di mana or, e, e, misalnya ada yang belum sampai nasihat itu ke sana, kita harus segera datang, kita harus segera menyampaikan. Dan tidak boleh ada orang yang bakhil untuk memberikan nasihat, hatta dengan satu kalimat saja. Ketika kita tahu bahwa kalimat itu adalah bisa mendorong orang untuk berbuat kebaikan, atau dengan kalimat itu sendiri orang bisa terhalang untuk melakukan hal yang hal yang buruk. Ya, banyak hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nanti. Ya, bagaimana kehidupan kita itu adalah satu dengan yang lain, hidupnya dengan nasihat, ya. karena tidak setiap orang punya ilmu terhadap uh, segala sesuatu. Ya, hatta orang yang taunya pun tentang sesuatu, dia tidak kemudian memahami dan uh, memiliki ilmu itu sampai seluruhnya, sampai sedetilnya, maka makom nasihat ya adalah e, hal yang dibutuhkan oleh setiap orang ya setiap waktu setiap saat dimanapun ya sehingga ketika disebut dengan adino ad nasihah ya maka semua komponen di situ disebut semua komponen di situ disebut bahwa yang menasehati bukan para pemimpin saja bukan para ulama saja ya semua ulama perlu diberikan juga nasihat, para pemimpin perlu diberikan nasihat, ya. Rakyat sesama perlu diberikan nasihat. Maka tidak ada kalau kita melihat satu dimensi pun dari dimensi kehidupan kita kecuali seluruhnya adalah penuh dengan dengan nasihat. Ya. Bisa kita gambarkan para pemirsa Abina TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tahu sesuatu, ya, kemudian kita tidak melakukan, maka pilihannya adalah bahwa akan ada mafsadat yang bisa timbul. Ya. Kita lihat bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan nasihat yang paling bijaknya, sebagai yang disebutkan dalam hadis, ja ya fabala fi taifatil masjid, fajazarohun nas, fanahahumun Nabiyyu Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Ketika Nabi SAW sedang berada di masjid, berkumpul dengan para sahabatnya, lalu datanglah seorang Arab Badui, Arab Gunung. Ya. Kemudian serta-merta dia pergi ke sudut masjid, kemudian dia pipis di depan para sahabat dan di depan Nabi SAW. Ya, sebuah perilaku yang ditampilkan saat itu tidak diterima oleh para sahabat. Pertama itu adalah masjid, ya. yang kedua di hadapan para sahabat dan terkhusus di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka semua sahabat berdiri, ya, kemudian memaki bahkan mau memukulnya, ya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, begitu melihat seperti itu kemudian Rasul bangun, ya, kemudian melarang para sahabat untuk memukuli ataupun memaki-maki. Kata Rasul biarkan orang itu, ya, buang air kecil sampai selesai dulu. Kemudian Nabi menyuruh para sahabatnya, Fa'amarobi dan Nubin, min ma'in ya disuruh untuk mengambil air ya de, seember kemudian disiramkan di tempat di mana orang itu buang air kecil poinnya adalah fanahum nabi melarang para sahabat di situ tingkatan nasihat ini ya ternyata bukan satu tahapan sahabat tuh mungkin menasehati masuknya kategorinya karena melarang orang ya untuk melakukan hal yang jelek itu masuk kategori nasihat hanya saja mungkin tingkatannya levelnya itu adalah ya belum harus seperti itu ya. maka Nabi shallallahu wasallam mengajarkan kepada para sahabat ya, nasihat untuk orang yang seperti itu yaitu al jahil orang yang nggak ngerti orang yang nggak faham ya. orang yang nggak tahu bahwa itu adalah masjid orang yang belum paham mungkin dia juga masuk Islam mungkin juga belum ya maka Nabi SAW bukan membenarkan ya perilaku Arabiun tadi orang Arab Gunung tadi tidak ya tapi nasihat itu adalah sesuai dengan kebutuhan orang di mana dua hal yang diinginkan darah nasihat itu bisa terwujud pertama adalah iradatu al khair ya kebaikan itu bisa muncul dengan kebaikan itu dilakukan ataupun kebaikan itu berupa hal yang buruk tidak terjadi ya maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi dalam nasihatnya ini adalah bahwa keburukan sudah terjadi, tapi dengan nasihat beliau, ya, Shallallahu Alaihi Wasallam, keburukan yang lain yang lebih besar bisa tidak di, bisa tidak muncul. Ya, Andaikan dipukuli, ya, nggak tahu gimana nanti, ya, ya, kita juga tidak tahu, ataupun diapain, dimaki-maki atau segala macamnya, mungkin orang ini hanya bengong ataupun tambah melakukan hal yang buruk lain, ya maka nasihat sejatinya ya itu bukan hanya kita mengeluarkan kata dan sikap tapi kita harus tahu juga tujuan pokok daripada nasihat itu adalah terwujudnya kebaikan atau terhalangnya keburukan sehingga keburukan itu tidak bisa dilakukan nah di hari yang kedua ini kita harus membaca sejarahnya para nabi dan rasul yang semua mereka adalah mengatakan wa ana lakum Nasihun Amin, maka setiap dari kita insya Allah punya semangat yang luar biasa untuk, walaupun tidak akan sampai pada derajat Nabi dan Rasul, tapi ingin kita pada posisi wa ana Lakum Nasihun Amin, ada guru di sekolah yang memberikan nasihat, tidak membiarkan murid-muridnya melakukan apa yang mereka mau, kemudian dibiarkan oleh gurunya guru menjadi pembimbing wa ana lakum nasihun amin dan muridnya juga tahu bahwa gurunya menginginkan untuk mereka hal yang baik ya ustadz ustadz di pesantren ataupun siapapun ya para pemimpin yang mengayomi masyarakatnya atau siapapun para direktur atau siapapun para manajer atau siapapun para dokter ya atau siapapun siapapun ya harus mengatakan wa ana lakum nasihun amin Ingin kita menjadi penyaji-penyaji yang baik. Ingin kita menghaturkan kata-kata yang baik. Ingin orang memahami apa yang kita katakan sebelum kita katakan mereka sudah memahami bahwa yang kita maksudkan ya semuanya adalah baik. Perlu ada kata yang harus dimunculkan wa nasihun amin. Nasihat itu adalah iradatu al khair lil khair. Ya dan bagaimana kita menghendaki bahwa tidak boleh ada keburukan yang yang muncul, ya ini ayat-ayat Al-Quran kalau kita bicara ya bagaimana Allah membimbing Nabi Musa dan Nabi Harun, ya Nabi Musa dan Nabi Harun Alaihimasalam ya diperintahkan oleh Allah untuk menemui Fir'aun, untuk mengajak Fir'aun, untuk mendakwahi Fir'aun, maka sebagai sebuah metode nasehatnya dalam konteks nasihat fakula lahu kaulan lainan ya dialoglah kalian berdua dengan Fir'aun dengan kaulan lainan kalimat-kalimat yang lembut kalimat-kalimat yang indah kalimat-kalimat yang sejuk padahal yang dihadapi saat itu adalah durjana sedurjana orang ya karena dia mengatakan wa ana robbukumul aku ada Tuhanmu yang paling tinggi dia yang sejarkan dirinya dengan Allah tapi Allah Subhanahu Wa Taala ketika memerintah Nabi Musa dan Nabi Harun untuk mendakwahi Fir'aun, maka nasihat ya itu caranya fakula lahu kawulan layinan, dialoglah, ambillah kata-kata yang sejuk, ambillah kata-kata yang lembut. Tapi lembut bukan berarti mengabaikan yang hak, yang hak tersampaikan secara utuh. Ya tidak kemudian ada yang tercederai yang hak tetap yang hak disampaikan yang haknya jangan sampai kita menjadi mudahanah juga ya yang haknya akhirnya tidak ketangkap ya akhirnya kita malah difahami oleh orang orang yang sangat tolerir terhadap kebatilan karena yang hak itu tidak muncul malah kita seolah ngelus-ngelus orang e, dan tidak mau orang itu tersinggung ya akhirnya yang haknya tidak ketangkap tidak tersampaikan yang ketangkap malah kita menjadi orang yang dianggap pembenar terhadap kebatilan atau orang yang sangat uh, toleran terhadap kebatilan atau orang yang mungkin uh, apa yang sangat uh, dingin terhadap kebatilan sehingga orang tambah leluasa tidak boleh seperti itu kaulan lainan kalimat yang sejuk kalimat yang baik kalimat yang lembut ya tetap itu tidak menghilangkan esensi dari kebenaran yang yang disampaikan. Para pemirsa bina TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berarti kita tambah perlu dan tambah butuh lagi ya untuk terus membekali diri kita ya agar kita bisa menjadi wa ana lakum nasihun amin. Para nabi dan rasul ya ternyata mereka menangkap e, e, ternyata mereka menyampaikan sesuatu yang baik. Ya, maka e, apa yang disampaikan itu ditegaskan dengan kalimat wa ana lakum nasihun amin. Ya. Para pemirsa bina TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini hari kedua ya. Kita bisa ikhtisarkan bahwa eh, eh, fikun nasihah di hari yang kedua adalah eh, bagaimana kita mengajak orang ya eh, punya cara, punya metode, punya banyak kosakata, punya banyak kalimat yang bisa mengajak orang untuk hal-hal yang baik dan kemudian menutup orang untuk melakukan hal untuk tidak melakukan hal yang buruk. Ya. E, kemudian itu dilakukan oleh para nabi dan rasul ya, sebelumnya. Para nabi dan rasul sebelumnya e, telah mengatakan dirinya sebagai wa lakum nasihun amin. Ya. Nah mudah mudah-mudahan kita juga bisa. Ya semua orang ya dengan kapasitasnya masing-masing untuk bisa memberikan ilmunya, berbagi pengalamannya, ya terutama dalam dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu itu terlalu luas, ya tidak dimiliki oleh satu orang, oleh banyak orang. Dan nasihat bisa saja uh, dilakukan oleh setiap orang dengan apa yang dia punya dari ilmunya. Maka janganlah kita bakhil dengan ilmu untuk kita uh, jadikan sebagai nasihat bagi diri kita sendiri maupun bagi orang lain. Para pemirsa Abina TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai ketemu besok lagi insya Allah taala di edisi ketiga. Ya, kita akan membaca hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bertalian dengan fiqhu an-nasihah. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Selamat berbuka puasa di hari yang kedua. Taqabbalallahu minna wa minkum. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.